wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur dari kelas DC Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Hari ini saya berada di Desa Lompu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bersama dengan salah satu petugas peternakan, yaitu Pak Risman, untuk melakukan pelayanan kesehatan pada ternak ruminansia, yaitu sapi. Gejala klinis yang dialami sapi tersebut adalah pada infeksi yang bersifat kronis. Gejala yang terlihat antara lain ternak malas, tidak gesit, nafsu makan menurun, selaput lendir pucat,